Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku ahli surga insyaallah, tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, dikuatkan oleh keterangan para sahabat, dinukil oleh karangan para ulama termasuk oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari di kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim di bab yang pertama, paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan 3. Hadis Ibnu Majah yang menyampaikan, teman-teman sekalian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya serius menempuh jalan walaupun dia berliku, tariq itu jalan yang kecil berliku. Kalau jalan luas lebar tidak ada hambatan disebut dengan syari'ah. Jamaknya syawari'ah. Kalau tariq itu jalan kecil berliku. Kecil di sini bisa jalannya sempit, bisa jadi luas tapi padat karena banyaknya mungkin kendaraan, karena banyak orang lewat, tapi dia tetap berusaha menerobos kemacetan, menerobos banyak orang, menerobos padatnya kendaraan, menerobos banyaknya hal untuk dapat datang ke majelis ilmu untuk belajar. Kata Nabi, maka setiap perjuangannya, langkahnya, keringatnya, tekadnya, niatnya akan langsung dihitung oleh Allah, langsung meringankan langkahnya masuk ke dalam surga. Amin. Karena itu dikutip dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saat seorang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu kemudian dia belajar sampai dengan pulang, maka semua amalannya dilipat gandakan 700 kali lipat dari sebelumnya. Jarak satu keduanya ma baina darajataini 500 sanatin, jarak satu kedua, dua ketiga, tiga keempat sampai ke 700 itu pahala paling ringannya 500 tahun. Maka itu kalau ada orang yang belajarnya benar kemudian dia amalkan, maka farqu baina alim al-alim wal 'abid, perbedaan antara orang yang telah belajar punya ilmu kemudian dia ibadah dengan orang sekedar ibadah saja tanpa tahu kemudian dasar ilmunya, itu bedanya langsung 700 tahun, 700 kali lipat, setiap jaraknya 500 tahun. Kalau Anda takbir Allahu Akbar dalam salat hanya sekedar tahu bacaannya Allahu Akbar, tahu gerakannya angkat sampai dengan salam, pahalanya cuma 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan bernilai hasanah dapat 10 poin. Salat disebut dengan hasanah dalam Quran. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Salat disebut dengan hasanat. Kata Allah, tunaikan salat dari dua jenis, siang, subuh sampai dengan asar. Wa zulafan minal lail, maghrib sampai ke isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Innal hasanat, semua salat itu menghasilkan hasanat. Pahala-pahala kebaikan. Satu hasanah 10. Tunaikan jamaah 27. Di masjid tambah 25. Di hadis Muslim. Jarak satu kedua, dua ketiga, tiga keempat sampai 25, 500 tahun. Itu kalau sholat biasa. Sholat dengan ilmunya, datang ke majlis ilmu, Anda pulang, tunaikan sholatnya, maka sejak detik itu berubah dari 10 menjadi 700 kali lipat. Maka itu saya memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ada yang sudah banyak ingin ke surga, ada teman-teman dari public figure, ya, ada Mas Ali Untung, ada yang lain. Mudah-mudahan juga teman-teman kita semua insya Allah bisa ke surga. Ya. Insya Allah Mas Ali juga ke surga setelah kita, ya, barang-barang insya Allah. Baik, dan yang kedua, ini berita baik nih. Berita baik, di hadis Nabi-nya, di hadis Nabi disebutkan orang yang masuk ke majelis ilmu sejak berangkat itu langsung dinaungi oleh malaikat. Awas, tidak cukup dengan amin, saya bacakan hadisnya dulu. Ya. Wa innal malaikata, dan kalau penuntut ilmu tahu, para malaikat itu jamak. Awas, kalau disebutkan malaikat bukan satu, satu itu malak. Malak, Quran surah ke-12 ayat 29. Ya, ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Kata perempuan-perempuan sosialita yang sedang kumpul-kumpul di rumah pembesar Mesir itu ketika mengobrolkan tentang Yusuf alaihi salam. Ya, kata istri pembesar, kamu lewat Yusuf, begitu kelewat. Keluar dia, ma hadza bashar. Ini sih bukan manusia.
In hadza illa malakun karim. Ini sesatu orang malaikat yang turun ke bumi. Saking gantengnya. Ganteng-ganteng Nabi. Dulu ada ganteng-ganteng serigala, ya. Nah, ini ganteng-ganteng Nabi. In hadza illa malakun karim. Ini kalau malak itu satu, kalau malaikat banyak. Jadi begitu Anda keluar dari rumah, berangkat di jalan sampai ke Madinah, sampai pulang, kata Nabi, kalau Anda tahu banyak malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Jadi begitu Anda keluar, Allahu Akbar, saya bermohon Allah terima taubatnya, ampuni dosanya, berikan pahala. Ya. Demi Allah saya katakan, kok Anda yang dipilih gitu loh. Padahal bisa saja Anda memilih untuk rekreasi. Anda pergi ke puncak, Anda pergi ke Lembang, Anda pergi ke tempat-tempat indah. Bahkan nanti ke depan harinya semakin banyak libur. Seninnya bisa harfitnas, hari kejepit nasional. Karena Selasanya bisa libur nasional. Anda bisa ambil cuti. Tapi pertanyaan saya, kenapa Anda datang ke sini? Kenapa di waktu-waktu yang menjelang, bahkan waktunya singkat, menjelang ke umur siang, bisa Anda tidur, istirahat? Kalau bukan Allah memilih memberikan keutamaan kepada Anda, maka mustahil ringan langkah kita ke sini. Karena itu saya sarankan, seperti saya sering katakan di kesempatan berbagai majelis ilmu, manfaatkan keutamaan ini, jangan ditunggu. Allah berikan, kadang ada yang begini, Allah kasih dia gak ngambil. Seperti hidayah. Saya sering katakan sifat hidayah dalam Al-Quran itu diberikan. Dia agak kurang tepat kalau ada istilah mengatakan dia tidak dapat hidayah. Bukan tidak dapat, Allah kasih dia gak ngambil. Dia bukan tidak mendapatkan, karena bahasa Qur'annya Qur'an surah ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kami berikan hidayah seperti sinyal. Anda punya handphone, sinyalnya enggak kelihatan, enggak muncul di ruangannya, Anda akan keluar. Bukankah Anda keluar mencarinya? Anda dapatkan sinyalnya, jelas suaranya, diterima percakapannya. Maka demikian Allah bentangkan hidayah, tinggal kita mengambilnya. Ada yang lewat telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hidayah. Ada yang lewat mata, Anda lewat masjid, depan masjid ditaro, orang ke masjid. Pertanyaan saya, kenapa Anda lewat situ? Padahal Anda bisa melewati jalan yang lain. Kalau bukan Allah ingin memberikan hidayah kepada Anda untuk mendapatkan bagian dari keberkahan dunia dan akhirat, mustahil Anda bisa lewat situ. Itulah hidayah. Dan di antara sekian orang yang sibuk di hari ini, kenapa Anda yang ada di sini? Kata Allah, saya bentangkan semua rahmatnya, ambil, jangan tunggu. Begitu malaikat membentangkan sayapnya, kata Nabi, maka ridha diturunkan. Ridha maknanya dua. Pertama, ampunan dari dosa. Dan kedua, pengambulan dari semua doa-doa yang dipanjatkan. Maka isi dengan istighfar, isi dengan doa, mohonkan. Mungkin dari sekian permohonan yang belum terkabul, inilah saat untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya sifat malaikat gaib, tidak nampak. Kalau malaikat yang ditampakkan, gak jadi yang datang ke kajian. Begitu keluar rumah, sayap malaikat sudah membentang. Kelihatan begini. Bapak siapa? Sayalah malaikat Israel. Baik, alhamdulillah kita sudah hadir di sini. Waktu kita padat. Ini umatnya terlihat banyak, yang hadir juga luar biasa, dan ini potensi yang sangat tinggi untuk bisa kita manfaatkan dengan baik. Karena ini penting, maka mic-nya pun akan disesuaikan supaya bisa terdengar dengan baik. Sepakat? Ya. Ini ada dua mic-nya nih. Terus saya bingung juga nih. Bismillah. Jazakumullah khair. Baik. Saya ingin bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah mudahkan apa yang kita pelajari pada siang hari ini, dan mudah kita pahami dan mudah kita hafalkan dan amalkan dalam kehidupan. Siap insyaAllah? Ya. Baik. Kita ambil materi yang ringan-ringan saja, tidak terlampau tinggi untuk kita pahami. Tapi ini materi yang paling penting untuk menyatukan semua potensi umat Islam, supaya semua manfaat umat Islam bisa dihadirkan dan mengandung nilai maslahat dalam kehidupan, khususnya kehidupan berbangsa kita. Siap insyaAllah? Ya. Baik. Saya mau tanya sebentar. Saat Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya di mana? Di Mekkah. Baik. Saat itu Mekah maju atau terbelakang? Terbelakang. Saat itu ada peradaban atau tidak? Ya. Ada. Ada Romawi dan Persia. Persia punya peradaban, Romawi punya peradaban. Cuman Mekah enggak punya. Tertinggal. Jauh dari Romawi, tertinggal dari Persia. Persia unggul, Romawi luar biasa, teknologinya bagus. Ya, muncul keilmuan dan sebagainya. Mekah jauh tertinggal.
terbelakang, peradaban tidak ada. Maaf, urahkan kumpulan masyarakatnya. Jadi semua jenis kejahatan itu ada di situ kumpul. Jadi kalau Anda ingin cari pemabuk, itu mabuk paling hebat itu adanya pada masa itu. Paling minimal sehari 5 kali, itu paling minimal. Kalau Anda ingin cari penipu, yang banyak nipu orang jahiliyah. Kalau Anda ingin cari pembegal, tukang begal paling banyak jahiliyah. Sampai-sampai ada kampung-kampung begal namanya. Kampung begal dikenal dengan Gifar. Gifar itu kampung begal. Nanti kita akan tunjukkan ketika Nabi diutus, tiba-tiba satu kampung ini tobat berubah jadi orang paling saleh di zamannya. Bahkan untuk mengabadikan disebutkan nama daerahnya. Gifar, untuk menunjuk daerahnya tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Al-Gifari, tokohnya dikenal dengan Jundub bin Junadah, nanti berubah dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Gifari. Kenapa disematkan kata Gifarnya? Untuk memberikan referensi dan inspirasi bagi generasi mendatang. Hei, saya ini tokoh begal, sekampung tukang begal semua. Ketika datang Muhammad SAW mengajak saya, kami berubah dari tukang begal menjadi orang terbaik. Dari orang banyak salah, jadi orang soleh. Kami aja bisa berubah, kenapa Anda tidak? Makanya disebutkan kalimatnya, kurang populer Jundub bin Junadahnya, sangat familiar dengan kalimat Abu Dzar Al-Gifarinya. Kenal Abu Dzar Al-Gifari? Oh, kenal, luar biasa. Coba. Baik. Sudah ya? Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah begitu Rasulullah diutus di tempat yang paling terbelakang, tidak kenal kebaikan, tempatnya urakan semua sifat ini kalau dikumpulkan, maka muncul nama dalam bahasa Arab yang mewakili disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah. Bukan sekedar bodoh, artinya tidak kenal dengan nilai-nilai kebaikan. Dia gak bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tidak bisa bedakan mana yang mulia, mana yang tidak. Dia tidak bisa bedakan mana yang harus dipuji, mana yang harus dicela, ditinggalkan. Nah, saya ingin katakan bahwa Nabi diutus itu di tempat yang seperti itu. Bukan dikirimkan ke Romawi yang sudah maju. Dan bukan dikirimkan ke Persia yang sudah unggul. Tapi di tempat yang paling terbelakang. Dan hebatnya, tiba-tiba risalah yang beliau bawa itu bisa mengangkat masyarakat ini naik ke depan, mengungguli Persia, mengalahkan Romawi, bahkan jadi pionir dalam kehidupan di dunia. Naik dia, menyebar sampai ke Nusantara. Dan hebatnya Allah yang ikut pertama kali taklimnya Nabi tidak sebanyak sekarang yang kita lihat dan kita saksikan saat ini. Cuma 40 orang, tempatnya pun gak terlampau luas, di rumah seorang bernama Arqam bin Abi Arqam. Anak muda usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya di tempat dekat daerah Bukit Safa. Begitu Anda masuk ke dalamnya, lihat area saat sa'i, luasnya cuma sedikit, sebagian dari daerahnya yang belajar 40 orang. Tapi alumni-nya dimanapun menjejakkan kaki dengan berbagai profesi, ada yang birokrat, diplomat, ada yang pedagang, ada yang ustadz, semua menginjak setiap tempat. Maka tidak pernah tempat itu diinjak bahkan dihuni kecuali berubah. Apa yang berubah? Dari yang terbelakang maju. Dari yang maju tiba-tiba berkembang. Pengetahuan datang, keislaman hadir di dalamnya. Silahkan cek Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As melakukan ekspedisi. Jalan! Jalan! Menyebarkan risalah, membawa nilai-nilai keislaman Afrika Utara. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang terus sampai dengan ke Syam. Syam sampai ke Damaskus. Sekarang Syam 4 negara. Ada Syria, ada Lebanon, ada Palestina teman-teman, ada Jordan. 4 negara. Sekarang semua yang dilewati Muslim semua. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai nyebrang ke Syam. Dan maju semuanya. Sampai kemudian jadi provinsi Afrika Utara. Provinsi gubernurnya Musa bin Nusair. Datang laporan dari Spanyol, nyebrang ke Afrika Utara, terpisah Mediterania. Nyebrang minta bantuan. Tolong bantu kami, sejahterakan kami di Andalusia. Tolong bantu kami, lepaskan dari kedzaliman. Dikirim seorang pemimpin besar, namanya Tariq bin Ziyad. Bawa 10.000 pasukan, bantu rakyat Spanyol berkembang luar biasa. Dibawa teknologinya, bawa pangannya, kembangkan jadi peradaban 700 tahun mesin buat dunia. Di Islam itu tidak pernah berpijak di satu tempat orangnya, kecuali membawa maslahat dalam kehidupannya. Hijrah kemudian ke Ethiopia, Habasyah. Sebagian sahabat ada yang ikut ke sana. Termasuk pamannya Nabi Ja'far bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut ke sana. Sebagian ketika ekspedisi ke daerah Asia sampai dengan ke Cina, sebagian sahabat kemudian ikut.
singgah di Nusantara, di kota Baros 414 km dari kota Medan. Cuma ikutan singgah, apa hasilnya? Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, kemudian sampai ke Rakhine, sukunya Rakhine-nya. Semuanya Muslim maju berkembang. Cek, tidak ada kemajuan kesultanan yang hebat dahsyat pada saat itu kecuali Nusantara termasuk bagian darinya. Sampai saking dahsyatnya rempah-rempah masuk ke Eropa. Sampai setelah terjadi perjanjian Tordesillas 1494, apa yang terjadi? Dunia dibagi dua oleh Paleksaus Alexander yang ke-6. Ada barat, ada timur. Barat diserahkan kepada Spanyol, timur kepada Portugis. Portugis tahu pusatnya Nusantara, datang tahun 1511. Sampai nyasar ke Goa, sampai balik lagi menemukan. Dan mereka sadar bahwa teman-teman, Islam itu ajarannya jika diamalkan, maka dia akan bisa memberikan kontribusi terbaik dalam kehidupan pribadinya, keluarga, dan lingkungan tempat dia tinggal. Bahkan yang hebat, dia bisa menghadirkan perdamaian. Bukan sekedar untuk Islamnya saja, bahkan non-Muslim pun aman tinggal dengan orang-orang Islam. Pertanyaannya sekarang, Nabi diberikan oleh Allah risalah dengan Al-Quran, dijelaskan lewat hadis, bentuknya ada. Sekarang persoalannya, kenapa orang dulu dari jahiliyah bisa muncul jadi khairu ummah, umat terbaik? Orang sekarang Qur'annya sama, hadisnya sama, kenapa hasilnya bisa berbeda? Dulu orang belajar Qur'an dari yang saling mencela jadi mencinta. Dulu orang belajar Qur'an dari yang pernah saling pukul jadi saling rangkul. Dulu orang belajar hadis yang tadinya luar biasa kotornya, luar biasa pelitnya, rakusnya, tamaknya, belajar jadi orang paling tawadhu, orang paling santun, orang paling dermawan. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang belajar betul Qur'annya sama, hadisnya sama, keinginannya menghadirkan nilai-nilai kebaikan, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang digambarkan pada masa-masa lalu? Itulah yang akan kita turunkan, bagaimana Nabi mengajarkan kepada orang-orang di masa dulu, supaya kita bawa di masa kini, dan dengan itu spiritnya kita amalkan dalam kehidupan. Maka kita harapkan insya Allah semua orang Islam khususnya di Indonesia, dengan pelajaran kita pada hari ini, bisa bersatu bersaudara, seperti Nabi mempersatukan Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, semua profesi yang kita jalani, kita berikan yang terbaik untuk diri, keluarga, dan lingkungan tempat kita tinggal. Siap insya Allah? Siap. Sekarang, mari kita mulai. Itu baru mukadimah, belum mulai. Tenang aja ya. Bismillah. Allahu Akbar. Saya coba petakan sebentar. Mudah-mudahan cukup untuk saya menulis. Bagian belakang yang berdiri kelihatan ini? Ah, iya, memang. Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Oh, ini luar biasa. Iman milenial, belum ditulis sudah kelihatan. Baru kepatil udang kayaknya. Satu, dua, tiga, dan putus. Yang diajarkan Nabi intinya cuma tiga. Ini yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, termasuk menentukan apakah status kita bisa naik jadi khairu ummah atau tidak. Lihat sini, tadi sebelum Nabi diutuskan jahiliyah, peradaban gak punya, ilmu tidak ada, tertinggal, semua komplit, jadi semua jenis kejahatan ada di situ. Begitu diutus Nabi, rubah status jadi khairu ummah. Quran surah 3 ayat 110, paling kini sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik. Jadi kalau ada orang jujur, ini paling jujur. Kalau ada orang kaya, ini paling kaya. Bahkan kalau antum baca sirah Nabawiyah, di ujung akhir kehidupan Nabi, orang ingatnya cuma wasiat Nabi yang umum-umum ibadah. Lupa kalau Nabi mengatakan, bagi umatku kaya itu biasa. Ya, aku khawatirkan umatku terlalu kaya. Sehingga lupa kemudian dengan nilai-nilai ibadah dan mengamalkan nilai kekayaannya. Di bagi umat Islam itu biasa. Kalau ada orang kaya, ini yang paling kaya. Kalau ada orang jujur, ini yang paling jujur. Kalau ada orang pintar, ini yang paling pintar. Itu yang disebut dengan khairu ummah. Nah, bagaimana kuncinya untuk menuju pada cita-cita khairu ummah itu? Sehingga nanti kita harapkan, kalau ada orang pintar di bumi, insya Allah yang paling pintar dari Indonesia, orang Islam. Kalau ada orang jujur, yang paling jujur, kita. Kalau ada orang sabar, yang paling sabar, kita. Ini jangan sampai kita hadir dalam kancah kehidupan, bahkan kehidupan lingkungan kita sendiri, maaf. Kalau ada yang tidak jujur, kita ada di situ. Ada yang kurang sabar, kita ada di situ. Padahal kata Quran, bukan. Kamu menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Dan insya Allah kita akan wujudkan itu. Ya, ini belum dimulai, segera sebelah sini aja wajahnya udah bercahaya. Tuh. Masya Allah. Kena pantulan lampu. Satu, ibadah.
Dua, muamalah. Tiga, akhlak. Syarat kita berubah jadi khairu ummah, umat terbaik di segala bidang kehidupan, semua aspek sampai pulang menuju Allah. Dunia terbaik, alam kubur terbaik, akhirat terbaik. Syaratnya cuma tiga. Tiga ini kita kuasai dengan baik, maka lengkap semua syarat yang harus dipenuhi. Satu apa? Ibadah. Yang mengatur hubungan kita langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, siapa yang punya rezeki? Allah. Siapa yang punya pengetahuan? Siapa yang punya ketenangan? Siapa yang punya sakinah? Siapa yang punya mawaddah? Siapa yang punya rahmat? Anda menginginkan di rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmat. Anda tuliskan di pintu kamar Anda, Samara. Tapi Anda sendiri tidak dekat dengan pemiliknya. Bagaimana itu bisa diturunkan oleh Allah? Anda pengen mudah dapat rizki. Ya Allah, berikan aku rizki. Ya Allah, mudahkan. Saking mudahnya aku pun merubah namaku menjadi rizki. Ya. Tapi Anda tidak dekat dengan pemilik rizki. Bagaimana rizki itu bisa diturunkan? Anda ingin ketenangan. Tapi Anda tidak dekat dengan pemiliknya. Bagaimana Anda bisa mendapatinya? Maka Allah memberikan gambaran lewat nabinya, jika Anda ingin mendapati semua dengan mudah, maka jadikan hubungan Anda yang pertama dengan pemilik semua itu mesti lekat dan mesti sempurna. Lekat dan sempurna. Maka hal yang mengatur hubungan kita dengan pemilik yang disebut dengan ibadah namanya. Paham di sini? Wah, ini baru dasar nih, pelan-pelan. Hubungan dengan Allah sudah baik. Tapi kan kita hubungan dengan manusia juga gak bisa dihindari. Betul Allah pemilik rizki. Allah tempatkan rizki jadi tempat tertentu. Kita datang, kita kerja, kita berhubungan. Berhubungan kemudian dengan keluarga. Berhubungan dengan teman. Hubungan dengan sesama dalam lingkungan disebut dengan muamalah namanya. Ini kaitan dengan lingkungan. Fokus. Hubungan dalam ibadah mengatur dengan Allah. Hubungan muamalah mengatur dengan lingkungan sekitaran kita. Hablum minallah, hablum minannas. Maka Allah berikan nilai dalam kedua hubungan ini. Jangan sampai ada orang ibadah pengen dekat dengan Allah, tapi penampilannya kurang bagus, caranya tidak elok. Pengen menemui seseorang, tapi datang dengan arogan, tidak diatur dengan penampilan yang baik. Maka Allah berikan kemudian melalui tuntunan Rasulnya hal yang ketiga. Bagaimana kita melakukan ibadah dan muamalah supaya sempurna? Maka muncul apa yang disebut dengan akhlak, nilai yang mengatur tata cara ibadah dan muamalah. Nah, tiga aspek ini diturunkanlah tuntunan oleh Allah kepada Nabi dengan dua tipe yang paling utama. Tipe inilah yang ingin saya jelaskan karena akan banyak mengatur tentang hubungan kita keseharian, baik dalam ibadah, muamalah, ataupun akhlak. Yang gagal memahami tipe ini yang sering menghadirkan perpecahan di antara kita. Apa dua tipe ini? Ini yang coba kita uraikan dalam satu jam ke depan insya Allah. Satu, alhamdulillah. Ada yang langsung sifatnya diajarkan oleh Nabi, yang jenisnya hanya satu dalil dan satu contoh saja. Baik masalah ibadah, muamalah, ataupun masalah akhlak. Dalilnya cuma satu, contohnya satu. Saya ulang, dalilnya berapa? Contohnya berapa? Maka kalau ada yang seperti ini, Anda cukup kerjakan satu itu saja, tanpa harus kreatif mencari cara yang lainnya, karena Allah sudah menilai kita mampu mengerjakannya tanpa alternatif yang lainnya. Contoh satu, ibadah. Contohnya sholat. Yuk kita turunkan. Dalam sholat bukankah dibuka dengan takbir? Baik, kita ambil dalilnya hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 857. Begitu Anda mengangkat tangannya, mau sejajar dengan bahu di Al-Bukhari, mau sejajar dengan daun telinga di An-Nasai, tapi kalimat yang diucapkan cuma satu. Fayaqulu, kata Nabi, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu dalilnya cuma satu, contohnya satu. Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat lain, tidak pernah mencontohkan juga dengan aspek yang lain. Cukup ucapkan Allahu Akbar. Nah, kaidah fikihnya, kalau ada satu dalil, satu ketentuan, maka Anda cukup kerjakan itu saja, tidak perlu kreatif mencari yang lain. Begitu Anda kreatif mencari yang lain, maka tidak sempurnalah kemudian ibadah yang kita tunaikan. Maka dari itu, mohon maaf, belum pernah kita temukan sampai dengan sekarang orang mengganti misalnya, sudah jelas Allahu Akbar, semua bisa diganti misalnya Allahu Rahman,
Allahu Rahim. Kok Anda katakan bukan Allahu Akbar? Ingat dalilnya Al-Quran. Bukankah Allah berfirman di Quran surah 17 ayat 110? Kulil Allah awil Ar-Rahman. Silahkan sebutkan Allah atau Ar-Rahman. Boleh kan saya? Tidak. Karena penjelasan dari Al-Quran diatur dengan keterangan Nabi SAW. Paham dari sini? Jadi kalau sudah kalimatnya Allahu Akbar, maka jangan coba-coba diganti dengan kalimat yang lainnya. Karena dalilnya cuma satu, contohnya pun satu. Jadi diganti dengan kalimat lainnya, ya tidak boleh. Apalagi diterjemahkan. Anda bayangkan, zaman jahiliyah aja, gak ada yang mau ganti kalimat Allahu Akbar. Bisa kebayangkan? Zaman sekarang yang udah lewat jahiliyah, tiba-tiba ada orang yang sholat pakai penerjemah. Bahasanya diganti dari kalimat Allahu Akbar jadi bahasa-bahasa lokal. Anda bayangkan, Nabi aja yang jelas surganya. Nabi Rasul jelas surganya, dekat dengan Allah. Hisab tidak ada, surga tingkat tinggi. Termasuk para sahabat, ada tabiin, orang soleh. Semua mengatakan Allahu Akbar. Tiba-tiba di masa kini, ada orang Nabi bukan, Rasul bukan. Surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan. Takdir dia diganti kalimatnya. Allah Maha Besar. Maka berubah maknanya. Karena dalam kaidah Islam itu ada kalimat yang tidak boleh diterjemahkan, harus seperti itu adanya. Ada kalimat yang boleh, silahkan diterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Ungkapkan bebas. Apa di antara yang enggak boleh diganti? Lafaz salat, lafaz azan dan nama-nama Al-Qur'an. Begitu Anda ganti, berantakan maknanya. Maka orang Sunda akan mengatakan Allahu Agung. Betawi enggak mau kalah, Tuhan gua gede. Maka ketika semua bacaan dikumandangkan, disampaikan dengan bahasa lokal masing-masing, maka berkuranglah kemudian nilai keagungan dalam bacaan sholat itu. Termasuk bacaan Quran. Jangankan ayatnya, nama suratnya aja, walaupun ada terjemahannya, tetap dia harus dilafadzkan dengan nama suratnya. Al-Baqarah, ada terjemahannya, sapi betina. An-Naml, terjemahannya, semut. An-Nahl, ada terjemahannya, lebah. An-Nahl, nahlun, ada, kurma. Begitu Anda membaca Al-Quran, maka yang harus Anda sampaikan adalah nama suratnya, walaupun ada terjemahannya. Begitu disebutkan terjemahannya, gak enak kedengarannya. Hei bro, lagi baca surat apa? Surat semut. Ente ngulang surat apa? Ibu-ibu. An-Nisa. Dia baca surat apa tuh? Oh dia, baru nyampe surat lebah. Jadi begitu Anda sebutkan terjemahannya, kerasa hati kita juga sudah gak enak. Maka ini kaidah, ada yang sifatnya bacaan, ada gerakan. Jika satu dalil, satu contoh, maka Anda tidak perlu kreatif untuk menggantinya. Ini bacaan, contoh gerakan. Misal dalam sholat, angkat tangannya di An-Nasa'i dalam hadis 886, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka dia bersegera meletakkan telapak tangannya di punggung kirinya. Fa itu harfu 'aqdin rabitin baina shay'aini bila hudud. Huruf merangkai di antara dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama takbir, kedua meletakkan tangan. Antara ngangkat dengan meletakkan tanpa jeda langsung. Begitu ngangkat yang kanan dengan kirinya, tangkat begini langsung letakkan. Kata Nabi, yang kanan letakkan di punggung yang kiri begini. Allahu Akbar, dan tidak ada gerakan lain. Nah, ini saya tidak bermaksud menyalahkan ya, saya cuma menemukan satu dalil ini dan satu contoh. Dan tidak perlu kreatif. Ustaz, kan gak enak Ustaz, kiri itu lambang yang tidak menyenangkan, yang kurang bagus. Kanan ini gambaran bagus. Masa kita dahulukan kiri daripada kanan? Boleh gak begini? Allah, kanan dulu masuk, kiri begini, baru kanan itu. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu kan? Nah, misal. Nah, itu kalau sudah kemudian jelas seperti itu, satu dalil, satu contoh, maka tidak perlu kreatif. Makanya saya coba cari-cari gitu ya, kan saya gak biasa nyalain orang. Saya cuma lihat, dia mengerjakan itu ada layak apa? Saya lihat, saya kumpulkan kitab hadis. Karena alhamdulillah kita punya koleksi 1235 kitab hadis. Kalian satu-satu. Masya Allah, jangankan di hadis sahih, di hadis paling palsu pun gak ditemukan. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya hadisnya. Paham ya? Nah, jadi kalau kita sudah jelas mendapatkan bagian itu, sudah gak usah dikuat-kait lagi. Paham? Allahu Akbar. Selesai. Allah. Misal ya, misal contoh. Jelas? Nah, ini ketentuan terkait dengan ibadah. Sama, muamalah juga ada. Ada bentuk perintah, ada bentuk larangan. Kerjakan, tinggalkan. Do it, leave it, if'al, wala taf'al. Padahal jelas. Saking jelasnya, gak perlu diterjemahkan lagi. Tapi kadang-kadang manusia banyak yang kreatif.
sudah tahu jelas, mencari jelasnya supaya itu terlihat seakan samar. Contoh, saya ambil larangan dulu, hubungan dengan manusia. Buka Quran surah ke-49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hey orang-orang yang masih mengaku punya iman. Saya serius nih, lihat sini. Boleh saya hapus dulu? Masya Allah. Allah muliakan semuanya untuk. Cuma saya tuh gini, saya selalu punya persoalan begini. Saya tuh sering mengambil penghapus karena saya tahu mana yang harus dihapus. Saya sering punya masalah begitu. Jadi ada itu niat itu bagus, inisiatif itu mulia. Cuma ketika menyulitkan kita, itu jadi persoalan. Ibadah. Semoga Allah masukkan beliau ke dalam surga. Setelah kita tentunya. Jazakallah khair, alhamdulillah. Lihat sini. Ini sudah. Sekarang saya kasih kaidah. Lihat baik-baik. Semua ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka bukan sekedar informasinya yang penting yang akan disampaikan ayat itu, tapi juga mempertaruhkan keimanan pemiliknya. Ya, saya tulis. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Kalimatnya sederhana. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran rangkaian kalimat ini. Ianya huruf panggilan disebut dengan harfun nida. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Huruf panggilan itu di ilmu nahwu, di gramatikal bahasa Arab ada 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma satu, ya. Dan setelah diteliti di semua kitab-kitab nahwu, sepakat semua pakar kaidah bahasa Arab, ternyata ia itu huruf yang paling komprehensif. Yang kalau Anda ingin menggunakan panggilan apapun, itu bisa dilakukan dengan ya. A, panggilan dekat. Ayah, panggilan jauh. Tapi ya, bisa dekat, bisa menengah, bisa jauh. Panggilan minta tolong, bisa pakai ya. Dahsyatnya bahasa Al-Quran, Allah menetapkan diksi pilihan kata yang sangat luar biasa. Cuma satu huruf, maknanya dalam. Ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada, fungsinya taukid untuk menguatkan. Haknya, fungsinya tanbih untuk mengingatkan. Kalau Anda mau terjemahkan, cara menerjemahkannya begini. Ya ayyuha, hei kalian semua, saya panggil tanpa batas siapapun. Awas, hati-hati. Apalagi pakai alladzina, pemilik imannya. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah pakai alladzina, maka semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, mau kaya, mau cukup, bebas semuanya. Tanpa kecuali. Kata Allah, hei semua kalian yang punya iman, tanpa kecuali saya panggil semuanya. Mau besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan, mau ngaku kaya, mau ngaku cukup, semuanya tanpa kecuali. Saya ingatkan ya, ha? Saya tekankan ya, ayo. Ingat baik-baik ini. Begitu kalimat yang dibuka dengan ayyuhalladzina amanu, pemilik iman, maka kata para pakar tafsir, informasi yang disampaikan akan menentukan tingkat keimanan pemiliknya. Kalau cepat merespon perintahnya, ini menunjukkan imannya kuat. Kalau ternyata dia lambat atau mengingkari larangan, ini menunjukkan imannya sedang bermasalah. Di Quran surah ke-49 ayat 11, kalimat ini disandingkan dengan kalimat mu'amalah. La yasha qawm min qawm. Jangan saling mencela. La yasha. Jangan saling mencela. Jika orang punya iman, cukup punya iman dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah mencela dalam arti ingin menjatuhkan orang lain atau merendahkan kehormatannya. Bukan ingin mengoreksi kesalahannya. Kalau kita ingin mengoreksi sesuatu menjadi hikmah, itu diperkenankan. Seperti Allah mencela perbuatan Fir'aun. Seperti Allah mencela perbuatan Qarun. Tapi kalau Anda mencela tanpa alasan misalnya, maka ini yang disebut dengan sukhriyah. La yashar. Bahkan yang paling bahaya, ini kata Nabi. Awas, di hadis Muslim. Ada orang Islam punya iman, sholatnya bagus di ibadah. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, cuma dia gagal di muamalah. Ada orang sholat, cuma gemar mencela. Ada orang
gemar berselisih. Dia berhasil di ibadah cuma gagal di muamalah. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan, ayo bersatu, bersatu, sementara Anda sendiri membawa celaan yang menjurus kepada perpecahan. Maka cukup ada satu kalimat di Al-Quran, dalilnya satu, contohnya satu, gak banyak. Maka gak usah banyak dipikirkan lagi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, pemilik iman itu pasti akan saling mencela. Apalagi mencela sesama orang beriman. Sekarang tunjukkan pada saya. Lihat baik-baik, Quran kita sama, hadisnya sama. Kenapa orang jahiliyah masuk Islam, setelah itu dari mencela jadi mencintai. Memukul jadi merangkul, jadi sahabatan, jadi saling perhatikan. Kok orang sekarang bisa datang ke pengajian, pulang dari pengajian saling mencela? Yang paling bahaya adalah dia mengatakan saya belajar Quran, saya belajar hadis. Quran mana yang Anda pelajari? Hadis mana yang Anda teliti? Quran mengatakan jangan saling mencela. Ini Anda baru pulang pengajian sudah mencela orang lain. Gak tanggung-tanggung kadang-kadang yang dicela ustaznya juga. Siapa yang ngajar? Ustaz Adi, Ustaz Bin'ah. Bukan Ustaz Adi, Ustaz Bin'ah. Ustaz Adi itu lihat sepanduknya, Ustaz Adi. Paham? Jadi kalau Anda satu hal saja, berarti kan bahasa Qurannya muamalah dalil satu, contoh satu. Gagal di satu itu, maka ada yang harus dikoreksi dalam iman kita. Paham sampai sini? Di syarat mendapatkan khairul ummah, ininya bagus, ininya bagus, akhlak yang mulia. Sekarang saya masuk pada bagian yang kedua. Ini yang ingin saya maksudkan. Ada yang kedua, ini yang sering gagal paham. Dan ini yang seringkali menjurus pada perselisihan dan perpecahan. Apa itu? Ini kita turunkan. Ada yang dalilnya beragam, banyak. Contohnya tidak satu. Yuk kita kembalikan ke sini. Dalilnya banyak. Contohnya beragam. Di muamalah juga ada nanti. Apa diantaranya? Kita kembalikan kepada sholat. Yuk kita lihat. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis terkait Bismillahirrahmanirrahim ada 70 hadis. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, 70 dalilnya. Dari 70 ini, teman-teman sekalian, Nabi mempraktekannya membagi kepada 4 bagian. Lihat baik-baik. Satu, ada yang Nabi jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, ada yang Nabi sirkan, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau sudah sir itu artinya gak kedengaran, cuma kita yang dengar. Makanya kalau ada imam membaca sir, gak usah dikeraskan sampai kernik. Tempelkan miknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu namanya jahar. Paham ya? Saya pengen ngasih tahu ke teman-teman di belakang bahwa saya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah begitu jahar namanya. Yang ketiga, tidak dibaca sama sekali. Dan yang keempat, dibaca rakaat pertama, kemudian rakaat kedua tidak dibaca sama sekali. Misal, subuh 2 rakaat, rakaat pertama dibaca keras, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat yang kedua tidak dibaca sama sekali. Bayangkan, 70 dalilnya, cara bacanya 4. Keempat-empatnya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka kalau ada yang seperti ini artinya alternatif yang diberikan oleh Nabi SAW. Dalilnya ada, contohnya ada, supaya kita bisa memilih mana yang paling nyaman dan mudah untuk kita lakukan. Paham sih ini? Bukan untuk diperselisihkan. Karena itulah semua yang bersumber dari Nabi, kalau dalilnya ada, mau dihapus? Boleh, ini. Nah, luar biasa. Ya, selalu ada perbaikan. Insyaallah. Mas Ari sudah berhijrah dalam urusan menghapus. Lihat sini, fokus. Dalilnya ada 70. Cara bacanya ada 4. Ketika diberikan 4 alternatif, maka dipandang oleh Nabi, setiap kita mesti bisa punya pilihan. Mana yang paling mudah itu diamalkan. Perhatikan. Semua yang 4 ini, sepanjang ada dalilnya dari Nabi, sumbernya dari Nabi, maka cara kita membacakan 4 ini itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu semua garis turunan informasi yang tersambung jelas sampai dengan ke Nabi. Yang penting kita tahu ini sumbernya dari Nabi, ada dalilnya nih. Nabi ngajarin jahar, keras, ngajarin sir, gak dibaca, dibaca pertama, soalnya itu tidak. Manhaj. Cuma ketika kita akan pilih, kan gak mungkin kita pilih keempat-empatnya. Nabi aja saat baca satu, masa antum mau bacakan 4? Oh tidak Ustaz, saya bukan ingin sekedar sunnah, tapi saya pengen sunnah banget. Saya ingin tunjukkan pada yang lain, bahwa saya menguasai semuanya. Maka dia jadi imam di Masjid Raya Bintaro, subuh dibacakan keempat-empatnya.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tidak dibaca sama sekali. Gak bisa. Anda harus pilih salah satu. Imma Anda jahalkan atau yang lainnya. Maka ketika Anda pilih salah satu, maka orang Arab mengucapkannya begini. Ma zahaba ilaihi. Ma zahaba. Ma zahaba ilaihi. Ma pilihan zahaba ilaihi yang condong untuk diambil. Mana menurut Anda yang paling enak, paling mudah, paling nyaman? Semua dari Nabi, ada pahalanya. Ketika dijaharkan, ada pahalanya. Disirkan, pahalanya ada. Nggak dibaca pun karena niat ikut Nabi, ada pahalanya. Jadi begitu Anda pilih, mana yang paling nyaman, ambil. Cuman orang Arab, nggak biasa kadang-kadang menyebutkan yang panjang-panjang. Mereka disingkat akhirnya, karena mereka punya singkatan. Madhaba ilaihi, madhaba ilaihi. Cuma bedanya, singkatan orang Arab kadang masih sempurna kalimatnya. Orang Indonesia, ujungnya aja. Silakan, Adi main bola dengan Abdurrahman. Adi bawa bola, Abdurrahman bilang, di, oper. Abdurrahman bawa bola, man, oper. Adi Untung bawa bola, tung, oper lah ya. Baik, Takwis tuh bawa bola, no, oper. Oper, disebutkan ujungnya aja. Orang Arab tidak. Dia akan memanggil sempurna atau menyingkat itu semua menjadi makna yang baru. Dengan ungkapan yang indah terdengar. Ma dhahaba ilaihi. Bukan disingkat hihi. Tapi disambungkan semua hurufnya, jadilah sebuah kalimat. Madhab. Apa kek om? Madhab. Oh. Madhab. Jadi asalnya madhab itu singkatan dari madhaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk diambil? Mana yang kita pilih untuk memudahkan? Maka di hari kemudian, Nabi mengajarkan nih, kamu boleh pilih ini. Abu Bakar pilih, Utsman pilih, Ali pilih, Umar pilih. Mereka menyebar, Nabi wafat, mereka menyebar ngajar. Ada yang ke Kufah seperti Ali bin Abi Thalib. Ada Ibnu Mas'ud, ada yang tinggal kemudian di Mekah seperti Ubay bin Ka'ab. Ada yang menyebar lagi, ada yang ke Afrika Utara. Semua nyebar. Cuman saat menyebarkan gak mungkin ngajarin keempat-empatnya. Mereka akan memilih salah satu untuk memudahkan masyarakat mempelajarinya. Maka diserap ini semua, diambil oleh generasi setelahnya, muncullah empat bintang ulama. Empat ulama ini disebut bintang di zamannya karena berhasil menghafalkan semua tuntunan tadi dalam akal dan jiwanya plus menuliskan di kitabnya. Di ada yang cuma hafal saja tapi gak bisa nulis. Ada yang nulis cuma hafalan belum kuat. Ada yang nulis gak bisa, hafal gak bisa. Ini yang repot. Yang ini bintang, kenapa disebut bintang? Cahayanya terang. Malam hari yang gelap, dia masih punya cahaya. Ini yang hebat, empat ini. Satu adalah Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua, Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijrah. Ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijrah. Orang-orang yang hidup di rentang waktu, lahir di rentang waktu abad kedua hijrah, maka orang ini masuk dalam kategori salaf. Salaf itu yang tinggal di masa awal dua hijrah, tahun kedua hijrah, rentang 100 sampai ke 200 hijrah. Semua yang tinggal di masa itu dan sebelumnya disebut dengan salaf. Orang yang mengikuti itu disebut dengan salafi namanya. Di salafi itu bukan kelompok, bukan golongan, tapi orang yang mengikuti cara ibadahnya sampai ke Nabi melalui orang-orang di generasi tadi. Maka dikumpulkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Diambil semua informasi dari zaman sebelumnya. Mereka hafalkan. Imam Syafi'i itu bisa kasih, ini rahasia di antara kita. Cuma saya kasih cerita. Itu Imam Syafi'i itu, di antara kekuatan hafalannya, di antara gurunya Imam Malik, beliau pengen belajar datang ke tempat Imam Malik, datang ke sana terlampau cepat sehari. Kalau kita kajian hari Sabtu, datang hari Jumat, misal. Itu beliau saking adabnya pada gurunya tidak ingin mengganggu, maka menunggu sampai majlis dibuka. Gak pernah ngetok. Dan tidak pernah menyampaikan, Ustaz, saya udah kan udah datang duluan nih, kenapa gak dibuka? Saya tunggu sampai majlis dibuka. Begitu kemudian majlisnya dibuka keesokan harinya, saat akan dibuka kata Imam Malik kepada asistennya, ini karomahnya, cepat buka pintu itu, ada seorang pemuda sudah menunggu. Padahal keduanya belum pernah berjumpa. Begitu pintunya dibuka, datang Imam Syafi'i, ditanya, mana tujuh, apa yang kamu inginkan? Ana uridul muwatta, uridul hadis. Saya ingin belajar mengambil hadis dari Anda. Kata Imam Malik, madzhabika, apa yang sudah kamu dapatkan? Apa yang sudah kamu punya? Kata Imam Syafi'i, hafidtu al-muwatta. Saya sudah hafal kitab al-muwatta. Al-muwatta itu kitab Imam Malik yang dituliskan oleh Imam Malik. Isinya adalah hadis-hadis berurutan masalah fikih. Dituliskan Imam Malik. Tebalnya luar biasa, hampir setebal spidol ini. Itu sambil nunggu besok majlis dibuka menghafalkan al-muwatta.
Besok dibuka, hafal malamnya. Malamnya dihafalkan. Masya Allah, besoknya kamu sudah punya apa? Saya hafal Al-Muwatta. Diuji oleh Imam Malik. Diuji, begitu diuji, Masya Allah, ternyata hafal langsung dalam kepalanya. Dia ada yang hafal di luar kepala, belum masuk. Ada yang hafal dalam kepalanya. Begitu dibacakan keluar, titik komanya semuanya sempurna. Kata Imam Malik, tingkatkan takwamu kepada Allah, karena nanti kamu akan jadi bintang di masa depan. Imam Syafi'i. Jadi ada orang nunggu ustaz datang, ngapalin. Ngapalin, sampai materinya paham. Ada orang lagi nunggu ustaz datang, sibuk bikin status. Cekrik, menunggu ustaz datang. Ya repotnya. Cita-cita masuk surga. Terus kampus, ya. Lihat sini, fokus. Nah ini, empat-empatnya ini punya keunggulan. Semua dihafalkan, bisa ditulisin, dituliskan. Jadi mereka punya dokumen. Dokumennya dalam bentuk kodifikasi tulisan kitab dan juga dalam bentuk hafalan. Jadi hafalan mengoreksi isi kitabnya, kitab mengoreksi hafalannya. Orang belajar datang, datang, datang. Maka mengajarkanlah ini. Keempat imam inilah yang kemudian jadi referensi. Ini menerima dari sebelumnya, sebelumnya sampai ke Nabi. Di semua orang yang belajar sekarang ini, itu semua sumbernya mengacu kepada satu di antara empat ini. Kalau bukan ke jalur Abu Hanifah, jalur Imam Malik, jalur Asy-Syafi'i, jalur Imam Ahmad, pasti akan kembali ke sini. Karena semua dari masa ini menyebar informasi, semua terkumpul di masa ini. Sampai ke bawahnya. Ini yang nyambung kemudian sampai ke Nabi SAW. Seperti nanti mereka punya murid-murid lagi. Abu Hanifah punya murid sampai ke Ad-Dahlawi. Kemudian Imam Malik punya murid sampai ke Suhnun. Sampai ke bawahnya lagi. Imam Syafi'i punya murid sampai ke Arafi. Sampai Imam Al-Bukhari termasuk turunan dari Asy-Syafi'i. Sampai kemudian ke sini Imam Ahmad. Sampai terus ke bawah lagi. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampai ke Syekh Muhammad Sunan Al-Albani misalnya. Semua jalurnya sama semua. Cuma saat mereka mengajarkan, kan saat mengamalkan mesti pilih salah satu. Imam Asy-Syafi'i hafal keempat-empatnya, cuman saat milih satu diucapkan, saya pilih yang jahar, maka dikenal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Yang kalau dalam sholat dibacakan jahar, Bismillahirrahmanirrahim, dikenal mazhab Asy-Syafi'i. Maksudnya yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, karena menurut beliau ini yang paling nyaman saya amalkan. Pertimbangannya begini, silahkan. Kalau ingin ikut saya, silahkan. Bukan karena sayanya, mazhab bukan kelompok saya, tapi saya pilih berdasar dalil dari Nabi. Paham? Kata Imam Ahmad, saya ngambil sir aja, sir. Dalilnya begini, ada menurut saya ini yang lebih nyaman saya pakai. Maka sir mengambil pendapat itu, diambil Imam Ahmad, maka disebut mazhab Hambali. Bukan kelompoknya Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya diambil sesuai dengan pilihan Imam Ahmad karena pertimbangan saya. Oh, pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini memahami hadis Nabi, ini yang menurut saya paling kuat. Demikian Imam Malik, demikian Imam Abu Hanifah. Jadi kalau orang kemudian mengucapkan dalam sholatnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan dia mengambil dalil jahar yang bersumber dari Imam Asy-Syafi'i tersambung kepada Nabi sanadnya. Jelas? Dan tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Ini datang ke masjid, imamnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Alhamdulillahirrabbilalamin. Muhammadiyah. Lain saya salah semua. Ini repot kalau udah begini nih. Jadi nggak bisa. Kalau semua sumbernya dari Nabi ada, dalilnya ada, ini menunjukkan kemudahan dalam mengamalkannya. Anda bayangkan para sahabat mulia aja nggak ribut. Kenapa Anda yang bukan sahabat ribut? Anda siapa Fernando? Itu. Paham? Jadi gak usah rame-rame. Ini saya ini penting saya sampaikan. Saya pernah tugas di Mekah 2010. Tugas. Saya terima jemaah haji pertama dah. Begitu Isya imamnya Syekh Sudes. Bagus, gak bagus-bagus tuh di depan tuh. Allahu Akbar. Sil, karena di Saudi kan malamnya Hambali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, tenang-tenang kita mau begini, tiba-tiba samping. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Sebenarnya luar biasa nih, Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Tuh. Ini masalah tuh. Nah ini yang kadang-kadang kita pengen bersatu, cuma diributkan masalah begini. Nabi aja kasih alternatif, kenapa ente yang bukan Nabi ribut? Sahabatnya gak ada masalah, pernah antum dengar riwayat Abu Bakar bertengkar dengan Umar gara-gara bacaan Bismillah? Ada. Dan Abu Jahal pun gak pernah protes. Saya belum pernah ada dapatkan
dalam sirah misalnya Abu Jahal protes karena perbedaan masalah basmalah. Tidak. Silakan cek. Ini kenapa kemudian jadi persoalan? Termasuk turunan yang lain. Ada kunut, ada yang tidak. Kenapa gara-gara kunut kemudian masih jadi kosong? Ini kan tidak menarik teman-teman sekalian. Tinggal di komplek ini. Ya, masjidnya ada di sini. Yang di sini kunut. Gara-gara ini kunut, yang tidak kunut kemudian. Kalau enggak... Wah, Akbar. Kalau masalah ringan, enggak ada masalah. Ini kadang-kadang keluar dari komplek, ditinggalkan masjidnya. Pergi ke masjid lain. Yang paling persoalan ketika ditanya, kenapa tinggalkan itu? Masjid bid'ah. Masjid bid'ah. Sejak kapan kemudian ada masjid jadi bid'ah? Ini yang repot nih. Ya, ingat kalimat-kalimat sunnah bin'ah itu juga jangan sembarang diucapkan, itu berbahaya. Dan tidak semua bisa dilekatkan dengan itu, termasuk kalimat syariat. Itu kalau adalah istilah syariat, tidak semua dilekatkan walaupun sebagian bisa. Misalnya kalimat syar'i, hijab syar'i boleh ada. Bank syariah ada, koperasi syariah bisa. Tapi tidak semua keadaan bisa disebut dengan syariah. Tak kalau semuanya bisa, besok-besok kemudian ada tenis meja syariah. Pingpong syariah, kok bisa? Karena setiap pakai bismillah. Begitu cemas masuk, alhamdulillah. Karena cemas, astagfirullah. Apa itu pingpong syariah? Nah, besok orang buka diskotek syariah, lagunya perdamaian. Nah, itu yang repot. Tidak usah ditambah-tambah pada hal yang bukan tempatnya. Jelas ya? Ya, yang kunut, dalilnya apa? Ada. Dipraktikkan oleh siapa? Ada karangan ulama. Al-Imam Syafi'i, ada. Imam Al-Bukhari itu yang nulis hadis 16 tahun. Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Di Mekah ditulis sebagian, di Madinah disempurnakan. 16 tahun nulis itu. Muridnya Syafi'i, kunut. Imam An-Nasa'i itu yang meriwayatkan hadis tentang yang tidak kunut. Tapi beliau sendiri Syafi'i, kunut. Fair. Yang tidak kunut, ada. Imam Ahmad, tidak. Beliau kunutnya nazilah. Hafal hadis, hampir 1 juta hadis sudah hafal. Tahu beliau tentang hadis kunut, tapi enggak kunut karena milih tentang hadis yang lain. Boleh. Maka siapakah Anda yang mengatakan orang kunut itu bid'ah? Apa Anda berani menyebutkan Imam Al-Bukhari bid'ah? Sementara Anda mengambil hadisnya. Imam Syafi'i bid'ah. Al-Hasan cucu Nabi bid'ah. Ibnu Umar bid'ah. Demikian Anda pun yang kunut. Kenapa mesti menyoal yang tidak kunut? Apa Anda mengatakan yang lainnya bid'ah semua? Abu Bakar bid'ah. Umar bid'ah. Utsman bid'ah. Sudah, cukup tinggalkan semua itu, kita kembali pada tuntunan yang jelas. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Dan kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang ringan gitu. Ya, paham ya? Oh, selesai. Ya. Wa raiba fi. Tidak ada keraguan. Ya enggak apa-apa lah ya. Semoga Allah ampuni dosa aku. Ini sahabat sini luar biasa nih. Insyaallah nih. Kita iya. Oke, ya, luar biasa tuh singkatan dari di luar kebiasaan. Jadi enggak apa-apa. Ini tapi masyaallah ya. Kita kemarin berangkat ke Tanah Suci, Tamroh. Kita minta hafalin Quran, hafalin dia, benar. Wah rajin itu, Masjidil Haram. Cuman pas saat setoran hilang. Surut dulu soalnya, tapi saya luar biasa. Ya begitu saya tanya, gimana hafalannya? Luar biasa. Kita minta ngapalin Ali Imran, yang ngapalin Al-Mulk. Masya Allah, semoga Allah muliakan antum ya. Terus, contoh. Awas hati-hati, ini hal-hal yang ringan-ringan yang kadang-kadang rujuk. Biar kaidahnya sederhana. Saya berikan kaidah supaya nanti kita tidak disibukkan dengan perselisihan semacam ini. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah jika ditemukan dalil dan atau contohnya. Tulis dalil. Dan atau contohnya. Jadi bisa ada dalil dan contoh sekaligus. Bisa ada dalil contohnya sementara. Bisa ada dalilnya saja, contohnya enggak ada. Nah itu kalau ada yang demikian, sepanjang dalil paling minimal ada, itu menunjukkan bahwa itu masih boleh diamalkan, jangan diperdebatkan. Kalau ada alternatif, itu berarti diduga setiap orang kalau tidak diberi kemudian kemudahan dalam mengamalkannya atau pilihan yang paling nyaman ditunaikan. Contoh, kemudahan misalnya. Kemudahan ini dihadirkan oleh Nabi karena gak semua orang bisa melakukannya. Yang kalau gak ada alternatif, celaka ibadahnya, susah. Misal,
Ini serius nih. Ada orang yang gagal memahami ini sampai bertengkar suami istri di Bekasi. Bertengkar gara-gara ini nih. Anda bisa bayangkan. Apa persoalannya? Persoalannya sujud dari itidal. Di setelah itidal, sami'a Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Sujud kan? Nah, saat sujud ini, ayo lihat. Tangan duluan atau lutut duluan yang turun? Nih, kalau tangan begini nih, tangan turun. Ya. Tangan. Atau lutut dulu, lutut turun, baru telapak tangan. Ayo, pilih. Lutut atau tangan dulu, atau dua, dua-duanya benar? Nah, satu atau dua? Nah, sekarang lihat sini. Wah. Hei, sudah. Saya harus menjaga marwah di ulama. Jadi saya selalu mengatakan saya netral. Tapi kalau pilihan, silahkan masing-masing. Jadi saya nggak bisa mengatakan, misalnya pilih nomor dua, saya nggak bisa. Enggak, betul, saya serius. Saya nggak mampu mengatakan, terus saya katakan, jangan pilih nomor satu juga, saya nggak bisa. Ya, terus saya katakan betul, jaga supaya dalam diri, supaya dalam apa dia? Kan saya kasih contoh. Udahnya. Terpulang-pulang yang tersangka lagi. Oh, udah. Dah. Tapi saya berikan nasihat, jangan saling mencela, enggak boleh. Ya. Kalian jangan mencela, jangan merasa kita doakan kan kita ingin damai, tenteram, sejuk. Ya, kita hargai semua orang. Mungkin teman Anda kan jadi tidak lucu gitu. Masa karena pilihan beda pilihan jadi ribut di keluarga? Sama teman saling bertengkar. Anda mau dapatkan apa? Ketika terpilih itu mengobati luka itu enggak mudah. Dan kita enggak bisa kemudian menghimpun itu untuk kebaikan bangsa kita ke depan. Jadi silahkan beda pilihan tapi tetap kita bisa minum teh bersama-sama, ya? Minum kopi sama-sama. Jangan saling mencela dan jangan saling menjatuhkan. Sudah. Silahkan beda, tidak ada masalah. Jelas? Yang penting ada patokan dalil. Contoh, turun dari tidal ke sujud. Ada yang pakai telapak tangan, ada yang lutut. Kasus di Bekasi nyata. Saya langsung yang tangani. Alhamdulillah. Suami istri itu bertengkar semalaman. Istri sudah sholat, tiba-tiba suami pulang malam karena kejebak macet. Apalagi Bekasi ada yang menyebut planet lain itu kan. Benar, saya serius. Orang katakan kalau sudah enggak ada harapan di bumi, pergi ke Bekasi. Banyak harapan, harapan indah, juta harapan, ujung harapan sampai ada itu sana. Orang babelan. Bahkan sini punya BSD, sana punya BSD. Tambun, Bekasi sonoan dikit. Wow. Itu kampungnya bukan kampung biasa. Kampung cerewet, kampung siluman, ada semua di sana. Ente gak percaya datang ke sana. Demi Allah saya katakan, saya pernah dakwah ditanya, Ustaz dakwah di mana? Kampung Siluman. Benar, saya pernah ke sana. Waduh, harus dilihat dong, kok manusia semua deh. Nah, yang satu, suaminya pulang. Begitu suaminya sholat isya, istrinya lihat, dia tidak kesujud turun dengan lutut duluan. Begitu turun, istrinya udah mesem. Saat salam itulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini letak kesalahan pertama. Tanpa mau mukaddimah langsung. Apa salah salat? Nah, ini dia. Sedangkan dalam Al-Qur'an lelaki itu suami itu disebut rijal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Quran surah 4 ayat 34. Sifat rijal itu diantara sifatnya sebagai pemimpin. Pemimpin. Sedangkan sifat dasar pemimpin itu, apa ciri khasnya? Tidak mau dipimpin. Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Apalagi kemudian teguran tanpa mukaddimah. Makanya di surat Yusuf, suami diibaratkan dengan matahari yang punya sinar, dahsyat. Ya, dia bisa mengeringkan yang basah, menyengat saat butuh perlindungan. Makanya suami disebut dengan mentari. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Syamsa disebutkan dengan ayat. Laki-laki, suami. Karena fungsi suami melindungi keluarga sebagai pemimpin. Kalau ada yang macam-macam sengat dia, lindungi keluarga. Tapi kalau pipi istri Anda basah karena sesuatu persoalan, maka keringkan air mata itu dengan kalimat-kalimat yang indah. Tulis, tatulis. Nah itu loh matahari. Bulan beda. Bulan itu memantulkan cahaya. Makanya kalau antum pengen lihat keindahan, jangan lihat matahari. Lihat bulan. Malam keluar lihat bulan. Kenapa lihat bulan indah? Demikianlah perempuan.
Begitu dia tampil indah, untuk siapa? Untuk mahramnya. Pulang indah. Itu yang terjadi rumah tangga antara Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Sehingga ketika salah satu pun sudah tidak ada, itu kebayangannya masih ada. Dalam mimpi terbawa dikatakan Khadijah, keindahannya masih nampak. Pantulannya hadir dalam mimpi. Padahal di sampingnya Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa Khadijah? Kenapa tidak Aisyah? Apa keistimewaannya? Maksudnya ingin mengikuti supaya disebut juga oleh Nabi. Maka dikatakan oleh Nabi, dialah perempuan pertama yang masuk Islam, membela aku dalam suka dan duka. Dia menyerahkan hartanya untuk dakwah, membela aku dalam rumahnya saat di luar ada kemudian serangan-serangan. Disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai dengan kelima, hadis riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, saat Nabi turun dari Gua Hira setelah peristiwa Iqra, belum pernah melihat Jibril, malaikat Jibril dengan rupa sesungguhnya. Pada asalnya, di saat periode Iqra itu menyamar dari laki-laki dipeluk Nabi, tapi belum pernah melihat rupa asalnya. Setelah itu kemudian di siang hari turun dari Gua Hira, wahyu belum turun. Tengah-tengah jalan tiba-tiba ada suara Muhammad. Dan aku lihat kanan tak nampak orang, kiri tidak ada, depan belakang kosong. Aku lihat ke atas, maka ada orang yaqudu baina as-sama'i wal ardh. Ada sosok, bukan orang, sosok duduk antara langit dan bumi begini. Dan belum pernah aku lihat sebelumnya, manggil-manggil namaku. Beginilah paling gampangnya, Mas Ali untung itikaf di sini sampai jam 2. 2.30 keluar dari masjid, dan ada orang kosong. Begitu keluar, untung. Nengok kanan kiri, gak ada orang. Depan belakang kosong, begitu ke atas, jubah putih, rambut panjang. Kamu untung apa rugi, Pertanyaan saya, posisi Anda pada situ bagaimana? Kata Nabi faro'ibtu minhu, udah gak sempat nanya lagi, apa? Bisa! Kata Nabi faro'ibtu minhu, bulu kudukku naik, aku merasakan takut. Jadi takut itu biasa, yang tidak biasa itu takut beramal soleh. Itu yang salah. Kalau takut pada maksiat atau takut yang wajar, itu biasa manusiawi. Maka teman-teman, apa yang terjadi? Kata Nabi, bulu kudukku naik, aku meninggalkan tempat itu karena belum kenal dengan malaikat Jibril. Maka aku bergegas ke rumah. Begitu nyampe rumah, dibukalah pintu oleh sang rembulan itu, Sayyidah Khadijah. Begitu dibuka, setengah kegelisahan hilang. Gimana caranya tuh? Rembulan ditatap indah, ngelihat wajah istri, akhwat yang di bawah. Itu begitu melihat suami wajah istri, Allahu Akbar, hilang kegelisahan. Kata Nabi, zembiluni, tolong selimuti aku. Dibawa oleh Sayyidah Khadijah, masuk kamarnya, dibentangkan selimutnya. Keluarlah kalimat yang indah itu. Bima makna dalam ungkapan kita, zaujud karim, sayang. Engkau itu orang baik. Engkau senang membantu orang, menjalin silaturahim. Engkau tidak punya musuh. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Maka begitu tenang, turunlah kemudian malaikat yang tadi, sudah tenang keadaannya. Maka turun membawa wahyu surah ke-74. Ya ayyuhal muddatthir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itu asbabun nuzulnya. Tapi peran pentingnya, pesan yang paling hebatnya, gimana caranya tuh begitu melihat istri, bulan dibuka, Masya Allah. Itu semua masalah itu pernah hilang. Itulah rembulan. Ya, kalau bisa begitu, Masya Allah. Itu pulang kantor, Allah. Banyak masalah di kantor. Kalau bisa demikian, itu luar biasa. Nyampe ke rumah, diketuk, intong, assalamualaikum. Masya Allah. Dibuka oleh istri, dan senyum. Nambah masalah. Nah, bisa ya. Karena senyumnya pasti senyum persoalan. Gitu. Ya. Nah, itu gimana caranya tuh? Bulan. Jangan ditukar, ini yang jadi masalah, bulan jadi matahari, matahari jadi bulan. Itu yang repot, bulan gak usah jadi matahari. Walaupun ada masukan, sampaikan dengan keindahan, sehingga kalau ditatap tuh enak. Ini sudah tahu bulan pengen jadi matahari, dengan kekuatan bulan, aku mau hukumu. Effort di seller mana, ya? Ya, nah ini tadi begitu, tanpa mukadimah, tiba-tiba langsung. Apa bahasanya? Sederhana, papa salah. Harusnya sholatnya, kenapa pak? Kenapa mah? Papa harus tadi saat sujud, telapak tangan dulu, bukan lutut. Ya suami disalahkan, gak mau membela. Mama yang gak baca hadisnya, tuh. Padahal besoknya dua-duanya itu ngaku ke saya, pak. Dua-duanya gak baca. Gak tahu dua-duanya. Dia yang satu belajar di Ustadz A, satu belajar di Ustadz B. Yang satu bilang lutut, satu bilang telapak tangan. Begitu datang tuh pagi-pagi. Saya bilang, bu, pak, sebetulnya dua-duanya itu ada. Oh gitu, enggak pakai oh. Adanya di kitab Sunan Abu Dawud. Nih, Sunan Abu Dawud, saya terangin. Abu Dawud, Sunan itu kitab hadis
yang disusun urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin mencari masalah fikih dari hadis, cari kitab sunan. Ya, paham? Jadi ada jami, ada sunan, ada mu'jam, ada musnad. Sunan ambilnya. Abu Daud, ini nama kunyah, nama aslinya Sulaiman. Asalnya dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Hafalnya bukan cuma hadisnya, sanadnya. Orang-orang sampai ke Nabi hafal semua. Yang kalau ditanya, kualitasnya pun hafal. Ini sahih, ini dhaif. Ya ini maudhu, ini matruk, ini mungkar. Lincah, lancar, ringan. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangan, ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisan. Maka populerlah dengan sebutan Abu Daud. Saya sebutkan, coba Anda buka kitabnya, lalu lihat nomor hadisnya, teman-teman sekalian, 800 kemudian, 38, ini yang pakai lutut, rawinya namanya, Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur. Saya terangin loh, posisinya sebelah kanan di bawah di kitabnya sini. Yang pakai telapak tangan, itu nomor hadis 840 sampai 841. Rawinya sahabat Abu Hurairah, posisinya paling kiri sebelah atas. Saya bacakan hadisnya. Nih yang pakai lutut ini, lima makna. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Falyadha rukbatayka qabla yadayhi. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Adapun yang menggunakan telapak tangan, hadis yang mengatakan dia memakna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Kalimatnya menggunakan ba'ir. Sedangkan unta punya banyak nama, ada ibil, ada jamal, awas. Ada naqah, ada ba'ir, beda-beda. Kalau ibil itu untanya unta umum, semua jenis unta. Kalau ba'ir unta tunggangan, kalau jamal, awas. Jamal, awas. Jamalun enggak pakai alif. Itu unta jantan. Awas, beda antara jamalun dengan jamalun lain. Kalau jamalun, unta jantan. Kalau jamalun, sifat ganteng. Sifat ganteng, ya. Kalau sifat itu melekat pada diri seseorang, maka berubah dari jamal jadi jamil. Jamilun, ganteng. Misalnya nama antum Saiful, ya kan? Antum ganteng, maka antum turunkan. Saiful Jamil misalnya, nah, itu ganteng. Sifat. Tapi kalau namanya Jamal, mesti pakai alif, Jamalun, hati-hati, antum umrah, divisa ditulis, salah tulis pakai ini, Jamalun, harusnya pakai alif, gak pakai alif, Jamalun, itu bisa bikin heboh di imigrasi Saudi. Nah, ini repotnya. Naqah, unta betina, makanya unta Nabi Soleh itu naqah, naqatallahi wa suqiyaha, fakadzabuhu, fa'akhuruha. Nah, kalau kita paham itu, nanti kita akan mantap menafsirkan hadis dan ayatnya. Ketika Nabi menyebutkan fala tasjud kama yablukul ba'ir, jangan kamu sujud seperti duduknya unta ba'ir, unta tunggangan. Falyadha yadayka qabla rukbatayka, letakkan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kenapa yang pertama menggunakan lutut, yang kedua hadisnya menggunakan telapak tangan? Redaksinya unta biasa, yang kedua unta tunggangan. Teman-teman, nih lihat baik-baik. Pada yang pertama ini yang meriwayatkan Wa'il. Wa'il itu lebih dulu masuk Islam ya dibandingkan sahabat Abu Hurairah. Sejak awal dan masuk Islam, Nabi sudah masih kuat ikut perang Badar, perang Uhud, ini udah Islam. Beliau melihat Nabi sholat yang menggunakan lutut turunnya. Tapi Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tahun ke-7 Hijrah. Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. Berarti kalau 3 tahun sebelum Nabi wafat, 60 tahun. 60 tahun pun diriwayatkan hadis-hadis yang Nabi sudah mulai melemah. Kadang sholatnya pakai tongkat, kadang menyandar. Ini normal, kalau orang sudah semakin sepuh, masalah pertama ada pada apanya? Pada lututnya. Makanya di hadisnya disebutkan seperti unta tunggangan yang sudah punya beban. Lututnya bermasalah. Maksud Nabi bukan karena tua dan mudanya, karena orang muda pun bisa cedera. Sedang nyala bola, Muhammad Salah misalnya kan, di sliding sama yang lain, atau dipiting sama Sergio Ramos, ya kan, tiba-tiba jatuh. Nah, bisa, saya hafal tuh. Anda mau tanya apa? Kemarin MU seri, dong, saya tahu, 1-1. Huh? Kemudian Liverpool seri, saya tahu, gol pertama menit ketiga, dibalas menit ke-45 lawan Leicester City, saya paham. Leicester City kalah 2-1 sama Newcastle United, saya tahu. Ayo, sekarang pertamanya Liverpool, beda 5 poin, kedua Manchester City, ketiga Tottenham Hotspur, keempat kemudian masuk ke Arsenal, ya, ke Chelsea, kemudian Arsenal, kemudian Manchester United. Mau tanya apa? Saya tahu, Juventus 3-0, gak usah bertahan. Iya. Yeah. Juventus kalah 3-0, keluar dari Copa. Roma digulung 7-1, saya tahu. Ya, Neymar sedang cedera, saya tahu. Mourinho sedang gak punya job, cuman di Bein Sport jadi komentator, saya tahu. Ayo. Apakah saya nonton? Tidak. Enggak, gak ada bong-bong waktu, gak ada kerjaan. Ngapain nonton sesuatu yang bisa dilihat beritanya besok? Kita lihat. Dan kita gak
nempok. Ngapain nuker tahajud, nuker surga dengan bola? Aku mamal, kelihatan tahajud, zikir, apa yang gitu-gitu bisa dilihat. Ini udah malamnya nonton, subuh kesiangan, ditanya gak tahu. Ya. Berapa liter kuskonya? Satu-satu yang mulia siapa? Lupa saya, lupa. Kita ada yang nonton tahu, kita yang gak nonton tahu. Ayo mau tanya apa? Itu dong. Jadi maksudnya supaya kita itu bisa diskusi, bisa diarahkan kepada yang baik. Tapi gak harus buang-buang waktu. Ini nonton dia, udah gak tahu lagi gitu kan. Gak ada informasi, hidup lagi ini. Ya. Insya Allah saya senang baca, Ya. Ustaz Dery ini, ya beliau senang juga tuh. Dari musik nanti kita bahas tuh, lain waktu ya, ada ikhtilaf apa. Ya saya hafal tuh notasi, cuman saya gak seperti beliau. Mungkin saya gak cenderung, beliau kerjakan, ada dalilnya. Tapi kalau tanya notasinya hafal sih. C, D, F, G, B, C, G, B, C, D, F, G, D, F, G, B, C, D, F, G, D, F, G, A, F, G, B, C, D, F, G, A, F, G, B, C, D, F, G, A, F, G, B, C, D, F, G, A, F, G, B, tuh, judi, rem. Cuman saya gak bisa. Ayo ulangi. Wah, apa sih? Di, apa lagi? Nah, balik ke sini nih. Nah, jadi yang tadi itu bukan karena tua dengan mudanya. Untuk memudahkan. Toh ada orang anak muda pun yang lututnya bermasalah. Jadi kalau ada Anda misalnya ingin turun pakai telapak tangan, lutut bermasalah, enggak masalah, silahkan. Kalau Anda ingin turun pakai lutut, telapak tangan bermasalah, boleh. Dan jangan saling mencela. Ini ada urut, orang turun pakai telapak tangan. Tua kayaknya. Bukan. Kan gak usah ribut gitu. Ini yang satu pakai lutut, yang telapak tangan bilang, beda. Hadis doa aja. Capek. Ih, pakai telapak tangan boleh. Pakai lutut sah. Yang tidak benar, pakai kepala dulu. Jadi ini yang ingin saya contohkan satu, masalah di ibadah ini, coba periksa dalilnya. Perhatikan tiga hal rumus fikihnya. Satu, bacaannya. Kedua, caranya. Ketiga, maknanya atau hikmahnya. Ini yang disebutkan di Quran surah kedua ayat 129, doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dikabulkan oleh Allah di Quran surah kedua ayat 151 paling kanan sebelah bawah di masa Nabi Muhammad. Nabi diutus untuk ngajarin kita dengan tiga aspek ini. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, bacaan. Wa yu'allimuhumul kitaba, ini cara. Wal hikmah, hikmahnya. Wa yuzakihim, muncul akhlak. Innaka antal azizul hakim. Dijawab oleh Allah di masa Nabi Muhammad, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi kalau masalah fikih, kita pelajari tiga hal ini. Apa bacaannya, bagaimana caranya, apa maknanya. Nih yang ketiga ini sering gagal nih. Saya sangat sayang sekali. Banyak orang mengerjakan ibadah cuma fokus pada yang dua. Yang ininya enggak digali. Sehingga kata Al-Quran halus tapi tajam. Banyak orang sholat enggak paham, enggak ngerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Bagaimana sholat antum bisa khusyuk? Banyak orang umroh enggak paham apa yang kerjakan dalam umrohnya. Putar-putar saat tawaf. Tapi enggak ngerti apa yang dibaca. Padahal Anda kalau paham saat tawaf itu, kalau paham itu anugerahnya besar. Nih, baru mulai di Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim, Anda ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini ada rahasia besar di Quran surah 19 ayat 45 sampai dengan 49-nya. Yang bisa mengamalkan ini, maka semua doanya akan dikabulkan oleh Allah, bahkan yang mustahil menurut manusia. Makanya Nabi Ibrahim tidak cukup dengan amin. Nabi Ibrahim itu pernah mempraktikkan kalimat ini. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu dipraktikkan turun ayat. Wa wahabna lahu Ishaq. Kami tetapkan istrinya Sayyidah Sarah bisa mengandung. Melahirkan bayi namanya Ishaq. Itu Sarah divonis secara medis dan klinis. Maaf, sudah menopause dan mandul. Kata klinis gak mungkin, kata medis mustahil. Kata Allah, gak ada yang tidak mungkin bagiku. Suami muslim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Wa wahabna lahu Ishaq. Kami karuniakan anak lahir langsung Ishak namanya. Makanya ketika Anda bacakan itu di makam Ibrahim, ke makam Ibrahim, Hajar Aswad ke makam Ibrahim. Kenapa di makam Ibrahim? Untuk belajar Anda dulu pernah Nabi Ibrahim melakukannya. Makanya Anda memohon, ya Allah, seperti Engkau kabulkan pada Nabi Ibrahim, maka berikan pula kepadaku saat ini.
Makanya setelah dari makam Ibrahim ke Rukun Yamani, Anda minta bebas. Dan harus pakai bahasa Arab. Apa yang Anda rasakan itu yang Anda minta. Ini kadang-kadang Anda membaca yang tidak Anda pahami. Kenapa yang Anda tidak minta dengan bahasa Anda? Kalau pekerjaan Anda susah, mohonkan dengan khusyuk, ya Allah, mudahkan pekerjaan saya. Ya Allah, dekatkan pada saya yang halal, jauhkan yang haram. Ampuni dosa saya, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Sayangi keluarga saya, ya Allah. Minta dengan bahasa kita. Itu rahasianya. Lalu oleh Allah diseleksi. Yang baik untuk dunia akhirat baru diberikan. Makanya doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhiratin wa qina. Itu yang dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Karena ada orang minta dunianya bagus, akhiratnya tidak. Akhiratnya bagus, dunianya tidak. Kata Allah, saya pengen kedua-duanya. Dua yang diinginkan oleh Allah. Bukan cuma satu. Ada orang cuma minta dunia. Ada orang cuma minta akhirat. Kata Allah, jangan satu. Saya ingin kamu dapat dua. Dua, kata Allah. Bukan satu. Saya langin ayat, bukan yang lain. Dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat, kata Allah. Dunia akhirat. Jadi makanya ketika ada orang minta, kadang-kadang untuk dunia kamu bagus, akhirat tidak. Maka dirombak, Rabbana atina fid dunya satu, wa fil akhirati dua, wa qina adzabannar. Saya sih masya Allah tuh waktu di Mekah tuh, oh, dengan teman tuh, itu orang benar tuh mintanya tuh. Cuman kadang caranya gak harus ditiru. Datang dia ke Multazam, nah muter, tapi dia bagus, bisa pakai bahasa dia. Dua orang tuh, ya Allah, hamba mohon kepadamu, sampai hamba datang ke depan kamu, depan Multazam. Hamba mohon ya Allah, dekatkan hamba dengan jodoh hamba, ya Allah, hamba ingin menikah. Masya Allah. Tiba-tiba ada seorang perempuan, itu tinggi, hidung mancung putih, kayak gini ya Allah. Kayak gini, benar. Dia memohon benar apa yang dia rasakan, walaupun tidak harus kasih contoh begitu, gitu kan. Tapi dia minta dengan cara yang benar, begitu pulang dari situ nikah dia, Pak. Betul nikah, walaupun bukan dengan yang tadi tentunya, ya. Dia nikah. Yang kedua lebih hebat tuh datang. Wah ini luar biasa lah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah, banyak utangnya ya Allah. Banyak utangnya, kesini aja hamba ngutang ya Allah. Kalau tidak percaya, ini catatannya. Datang kali, di ngutang sampai tempelin gitu. Ya. Tapi benar dia pulang lunas utangnya. Ya, maksud saya begini loh, banyak orang ibadah tuh kenapa Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda pahami? Termasuk sholat tiap hari kita kerjakan. Padahal sholat itu, kenapa disebut dengan doa? Lihat semua kita fikir, as-sholatu hiya doa. Sholat itu doa. Karena saat sholat ada banyak minta. Rabbighfirli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni dan seterusnya. Semua minta. Pertanyaan saya dari semua yang diminta, berapa yang dikabulkan? Jangan-jangan karena Anda tidak paham apa yang dimintakan. Ayo, poin. Jadi daripada sibuk nyibut, sibuk macam-macam, kenapa kita tidak menggali lagi apa yang kita pelajari? Mu'amalah. Nih, bersanding dengan teman. Saya ambil contoh satu nih. Berapa menit lagi ke Tuhan? 6-7 menit lagi. Baik. Itu baru lewat 2. Baik. Lihat sini. Enggak, saya serius. Itu lihat tuh. Itu lihat tuh. Aku gimana? Saya bingung sama antum. Udah lah. Saya sudah masalah lagi. Mau jawab. Dah, lihat sini. Lihat, fokus baik-baik. Lihat sini. Oh, kan sampai mana tadi? Ya, 6 menit lagi. Ya, lihat. Lihat, nang baik-baik. Misal, pernah enggak dengar, ini muamalah nih, saya ambil contoh muamalah cepat. Pernah dengar ketentuan infak dalam Al-Quran? Infak. Infak itu kan berbagi dengan sesama. Ya, yang paling dahsyat, banyak orang salah persepsi. Kalau dia infak itu mengurangi harta yang dia miliki. Atau materi yang dia rasakan dia punyai. Salah. Padahal konsep Qur'annya, begitu Anda infak, sebetulnya Anda sedang menggandakan harta Anda minimal 700 kali lipat. Beda dengan zakat, kalau zakat cuma 10. Zakat cuma 10 kali lipat, infak 700. Kenapa zakat cuma 10, Ustaz? Karena zakat itu ibadah wajib. Wajib itu sudah mengikat. Gak disuruh juga sudah harus keluar. Tapi infak itu sunnah. Ini yang menarik nih. Pilihan. Enggak keluar pun enggak dosa. Cuma kok bisa dia zakat keluar, infak keluar. Makanya dimuliakan oleh Allah. Infak lebih besar daripada zakat pahalanya 700. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Perhatikan baik-baik. Paling kiri sebelah atas. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang infak diniatkan karena Allah. Kama tsali habbatin, seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh jadi 7. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. Setiap 7 ini
punya lagi 100 benih yang baru. 1 × 7 × 100, 700 kali lipat. Ini belum selesai ayatnya. Sering orang putus sampai di sini. Padahal kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah akan melipat gandakan tanpa batasan pada yang tidak pernah berhitung. Jika Anda berhitung 700, saya masukin nih 10.000 nih. Kalau saya masukin 100.000 dengan harapan dapat 700 kali lipat, maka akan dibalikin 700 kali lipat. Tapi kalau Anda tak pernah berhitung, bahkan enggak mau ketahuan orang lain. Ya Allah, saya punya cuma 500 rupiah ya Allah. Masukin, ikhlas, enggak pernah berhitung. Dan saat dimasukin pun dijaga supaya enggak ada bunyinya. Enggak pengen dia. Alhamdulillah masuk. Udah tuh, itu bisa 7.000, 700 bahkan 7 juta kali lipat Allah berikan kepadanya. Jadi kalau orang paham dengan berinfak itu menambah harta materi, enggak akan ada orang enggak berani enggak infak. Dia keluarkan, dan tidak harus dengan uang, ada makan, ada pakaian, ada macam-macam. Itu lipat gandakan, dan bukan harus keluar nominal yang sama. Maksudnya kalau infak uang, keluar uang, belum tentu. Anda infak uang, datangnya proyek, datangnya sehat, enggak sakit. Nilainya kalau dikonversi 700 kali lipat dari sebelumnya. Itu cara melihatnya. Dijaga supaya tenang, enggak banyak masalah. Kalau masalah datang konsultasi, keluarnya 700 kali lipat. Bisa jadi. Kan rumusnya mudah, ketenangan itu lebih penting kadang-kadang dari harta yang dipegang. Kaya tapi gelisah, miskin tapi tenang, pilih. Guys, di tengah itu selalu di bawah. Jadi kalau paham rumus ini, maka keluarkan hadisnya. Praktekan di muamalah, termasuk anugerah terbesar, berinfak untuk juga saudara kita yang non-muslim. Karena urusan muamalah itu kita bisa bersama-sama. Artinya libatkan orang sekitaran kita. Mungkin tetangga Anda non-muslim. Lihat ini kata Nabi, orang yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah ia walaupun cuma kuah, kencang sekali. Ya. Maksud kuahnya itu jangan baca terjemahan. Jangan Anda makan opornya, kuahnya kasih orang. Bukan begitu. Walaupun Anda masak kuah, bagi. Supaya bagian dari kebaikan. Tapi belum selesai hadisnya. Lihat, hadis itu tidak pernah mengatakan walaupun tetangga Anda misalnya cuma muslim saja. Tidak. Semua tetangga. Mungkin Anda tinggal samping Anda Kristen, Hindu, Buddha, masak. Nyampe baunya, walaupun gak nyampe, niatkan saya berbagi karena Allah. Begitu Anda niatkan, maka makanan itu insya Allah jadi hidayah bagi diri. Begitu datang sampaikan, ketok pintunya. Begitu dibuka, ada apa Pak? Ini ada makanan, saya mau sampaikan. Bapakku baik sekali, bukan baik. Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Dia mendengar kalimat Allah dari hati yang paling dalam. Makan, kan rumusnya gini, kalau halal masuk haram keluar. Begitu yang halal masuk, yang kurang baik keluar, maka mudah mendapatkan hidayah. Besoknya pintu rumah Anda diketuk tiba-tiba. Sudah bisa salam. Assalamualaikum. Wah. Begitu dibuka, kok sepulang. Assalamualaikum. Indah. Tiba-tiba dia berkata, Pak, apakah Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini? Apa-apa. Itu enak gitu. Nikmat, jalan. Tuh. Sampaikan. Paling sekarang lagi musim buah tuh. Musim rambutan, musim apa. Mungkin ada nanam kan, ke samping. Non-muslim, bagi. Jangan tunggu dia minta. Dan jangan dilewat, hati-hati, yang muslim dikasih muslim, kasih rambutan, kasih mangga. Pak, bagus sih ya rambutannya, enak sih Pak, cuman sayang, Bapak kafir. Nah, itu mah keterlaluan. Jelas ya? Nah, udah, ini udah mau masuk ke duhur. Saya mau tanyakan, siap kita bersatu insya Allah? Siap! Siap kita memberikan yang terbaik untuk bangsa insya Allah? Siap! Nah, kita harus berubah, negeri kita negeri kaya, negeri kita negeri hebat, kita berikan inspirasi.